Hai Wanda, sekarang kita lagi syuting sama kakak siapa namanya? Kak Dias. Pokoknya ikutin terus. Hai. Waalaikumsalam. Dias. Dipanggilnya apa nih? Oh, itu bukan. Berarti Alita dulu di situ ya? Alita di situ ya? Lagi dulu, cepetan gitu. Gimana? Ya. Pegangin, pelan. Pelan, pelan. Harus nyemplung. Oh, dia kembali gitu. Bunga aja mendingan daripada buat gue nyemplung. Bawa sini. Cek. Pep, Pepi. Pep. Pinjem. Lem dong, lem. Jatuh ya? Iya, jatuh nih. Jebur, jebur. Tapi cuma 3 bulan gak kuat, sudah nyerah. Kenapa? Akhirnya vokal, nyanyi, akhirnya ketemu produser, bikin musik gitu. Ternyata udah nyobain acting, terus akhirnya cocok. Yang video klip ini yang produserin aku, yang bikin musiknya. Hebat banget. Terus ini bikin liriknya gak? Kalau liriknya sama aku yang ini. Oh, liriknya juga, musiknya juga. Nah, ini salah satu anak muda yang menginspirasi juga masyarakat juga ada di rumah. Kaget sih kalau yang lo biasa ketemu aku udah tidur besar gini. Dari mana nih? Dari ini dari mana? Dari Belanda. Ada namanya Pepita. Lucu ya, berarti ini betina ya? Betina. Yang cowok dua. Ini ganteng gak? Baik kok. Kalian tuh sayang-sayang ya? Sayang. Wow, banget. Kita lihat lagi kesannya. Yuk. Ini Esal yang bakalan nanti menemani kuda. Iya. Kudanya yang mana? Itu yang lagi disiapin namanya Nimbala, itu muda yang kesayangan aku. Ya jadi dia dari awal aku latihan kuda, cuma latihannya sama Nimbala. Oh jadi kalau satu udah itu terus gitu ya? Iya karena satu kuda tuh beda-beda, ada yang kayak metik, manual, selalu metik gitu. Jadi kayak, iya jadi kalau misalnya kena sentuhan kaki, ada yang kita sentuhnya besar, kencang, ya larinya gimana, ada yang kecil, larinya gimana. Oke, ini sambil tegang ya. Nah, kamu lagi siap-siap atau gimana nih? Wow! Kenapa nih takut nih? Takut. Ya kalau kayak berkuda gitu emang suka sih. Dari kecil juga suka. Dulu punya kuda yang kecil-kecil. Terus tapi karena di sini aku Molly dulu suka ngajak berkuda, dan ini mainnya kuda yang gede. Oke, aku gak sabar lagi nih pengen lihat asal main langsung. Kayak gimana kira-kira? Yes. Udah ready? Ready. Wow. Hai, kalau ini ondel ya. Ambil, ambil. Gede banget. Lihat, ini kudanya dari Alepa sendiri. Iya, kuda sayang Alepa ini. Dia cakep banget ya. Iya. Wow.
kita melihat Esal di sini udah menunggangi kudanya. Benar. Dan tadi kan dia bilang mau menunggang juga kudanya, tapi karena kuda-kuda profesional di sini harus sama yang sudah terlatih. Jadi aku mengurungkan niat untuk naik kuda. Mau coba? Nggak usah. Aku lihat aja dari sini udah keren. Dan juga yang pasti pemirsa jangan sampai lupa untuk selalu menjaga kesehatan walaupun kita sedang berolahraga, berkuda, bahkan berlibur bersama keluarga ya. So, nanti kita ketemu lagi di Health Beauty Journal berikutnya. Yuk, kita kemana lagi nih? Terus yuk. Yuk.